Halo guys, selamat datang kembali dengan saya Dadang di channel Dadang Games. Kali ini kita akan mainkan game lagi ya, karena kemarin sempat libur. Jadi kita akan main game lagi. Gamenya ya tetap sama lah, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2 part ke-9 kalau nggak salah ya. Udah lupa gitu loh, gua kok lupa, masih muda. Kemarin terakhir kita udah ngalahin ini ya, Meadow Mage ya. Sekarang kita akan ngelawan siapa lagi nih? Ini aja lah, desert, ke desert shrine aja lah. Oke, you've kept millennium item adalah sebuah sumber kekuatan kami dan akan seterusnya seperti itu. Mereka tidak akan pernah menjadi milikmu. Oke, shrine gurun ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sombong amat anjing. Kerat, sok kerat. Ntar dulu nih decknya. Dah, saya rapiin decknya dulu ya teman-teman. Ntar saya skip. Oke teman-teman, udah saya rancang decknya ya. Kita lihat ini deck kuat kagak. By the way teman-teman, saya udah ini loh, farming ini di lawan Seto ya. Saya punya Lightning Vortex 3 biji nih. Beres lah. Ya ampun, kartu apaan tuh? Oke lah, langsung kita gas aja lah. Oke. Buset, 3900. Mantap. Oke, hajar. Menang gampang sepertinya ini. Kok jadi gampang begini? Ntar kena karma lagi. Jangan sombong, jangan sombong. Keep humble, keep humble. Kemarin gua sombong kena karma. Sialan, sialan. Oke. Please yang bagus. Ancient gear. No, I cannot lose. Aku tidak boleh kalah. Tidak seperti ini. Proceed lah. Bener dulu ya teman-teman, mau ngambil air dulu. Oke, ini saya ngambil ini nih. Botol andalan kita ya. Nah, belum disponsorin. Aku penyihir Martis, tuan dari gurun ini. Apa coba? Aku bersumpah untuk melindungi Millennium Item. Bodoh amat. Ayo, biarkan gurun ini menjadi kuburanmu, bacot. Lindungi dirimu. Oke, oke, oke. Nantang sih dia. Rupa kayak apa, orang-orangan sawah juga sok kerat gitu loh. Why gitu. Langsung keluar, langsung keluar Obelix-nya. Oke. Itu kartu apaan dah? Bodoh amat dah. Serang aja lah. Wow, Cyber and Dragon bro, keras. Mati lo. Oke. Loh, Cyber and Dragon lagi. Apa nih yang cocok, apa nih? Pitch Dark Dragon jadinya ini ntar. Percuma juga saya fusion gitu. Di ini aja lah. Oke. Mantap. Susah gitu loh bro. Itu teman-teman kalau nggak pakai ini apa? Gabungan
zombie sama dragon susah tamatnya nih game. Susah buat farming, susah buat ngelanjutinnya karena obelik doang nggak cukup gitu loh. Dah lah. Sambar petir. Oke, jebret. Dah terlalu gampang gitu loh. Gimana mau nggak sombong? Terlalu gampang gitu loh. Lihat, nggak ada perlawanan gitu loh. Begini. Cyber Dragon Drey. Kalau nggak salah 1800 nih attack-nya. Ah, di sini ternyata. Desert claims me this day. Gak ngerti lah. Aget Millennium Scale. Oh, timbangan ya. Timbangan tengah-tengahnya ada mata nih. Serem parah. Dah kita save dulu. Karena kita semua sudah tahu kalau kita udah ngalahin 2 high mage pasti diculik nih si ini nih. Pasti diculik nih teman kita nih. Hobi banget gitu loh diculik. Kita lihat. Oke, dueling grounds. Ah, kita dapat masalah. Marik dan penyihir datang kemari ketika aku pergi dan mereka membawa Teana bersama mereka. Tuh kan, diculik teman kita. Mereka menginginkanmu, AA. Mereka tahu mereka bisa memancingmu. Bisa memancingmu apa? Kalau Teana bisa jadi ininya umpannya gitu ya. Tahu aja gitu loh kalau cewek jadi umpan kita datang. Ayo kita pergi ke shrine. Shrine itu apa ya? Dan menyelamatkan Teana. Ayolah, gas lah. Oke. Ini dia tempatnya yang membuatku ketakutan. Oke. Jujur saja aku tidak suka berada di sini. Melihat bagaimana di sini tidak ada penyihir untuk menghentikan kita. Kita bisa berasumsi kalau mereka menunggu kita. Oke. Ayo. Come on, let's go anjing. Ini siapa sih? Si labirin ya? It gives me great pleasure to welcome you fools to your own. Mengertilah. We got bigger fish to fry. Oke, kita lawan Guardian Dox ya kalau enggak salah. Kalau di sini namanya Paradox ya. Kalau di sana yang Forbidden Maris biasa. Entah. Sama kayaknya ya. Apa beda? Pertama kita trap dulu ya, trap. Oke, kita lihat. Monsternya apa sih ini orang? Kerat-kerat ya nih. Kalau kagak udah kita sikat aja lah. Sepertinya enggak. Weh. Enggak bohong, gila. Cyber Dragon, cuy. Cyber and Dragon. Makin gila aja. Dah, kita pilih Mercury supaya enggak disikat sama Cyber and Dragon. Please lah, kartu butut lah. Oke. Dah, kita simpen trap dulu. Daripada ntar kita apes. Ya, Dark Sage. Oke. Kita keluarin Beast of Talwar. Udah nyerangnya ini aja lah. Bukan. Kalau NPC itu kalau nggak punya attack yang gede pasti defense yang gede gitu loh. Buat apa coba? Diserang nih. Kan
tapi bohong. Udahlah, menang lagi lah. Kita fusion. Oke. Nah, kita minum lagi. Ya, little trooper. Yang gugusan dikit kayak gitu. This can you. Kau tidak dapat berharap untuk selamat dari labirin ini. Lah, gua tahu arah-arahnya kemana, bro. Look, ignore this guy. Let's move on. Kalau pertama left, kedua right, kedua right, terus yang ketiga left lagi. Kenapa gua harus pakai ini tangan? Nah, terus yang keempat right. Oke, kiri kanan ya. I think we finally made it. Aku pikir kita sudah berhasil. Ayo. Jadi kau datang juga pada akhirnya. Kami kesini untuk Teana. Oke. Aku tidak pernah bermimpi kalau pangeran masih hidup. Oke. There is much to be said of the Millennium Puzzle's power. Gak paham gua bahasa Inggrisnya apa. Actually, I should thank my lucky star that the puzzle still exists for me to take. Oke. Mari hancurkan pangeran. Kalahkan dia dan aku akan membuatmu menjadi penjaga puzzle. Gila. Aku berterima kasih padamu, tuanku. Serahkan saja hidupnya di tanganku. Oke. Okay. That I shall. He is all yours. Aku akan bertemu denganmu kembali di Serain Kegelapan. Oke. Okay. My, aku terkejut. Kau bisa melewati trial itu apaan? Kayak ujian gitu ya, ujian di labirin. Apakah kau bercanda? Kita bisa menyelesaikannya dengan tangan terikat di belakang badan kami gitu. Oke lah. Ah. Sandranya ya. Kau bisa bawa dia kembali. Oke. Aku sudah menantikan kesempatan ini untuk melawanmu kembali. Oke, sekali lagi. Tidak ada kenikmatan dengan secara sederhana. Enggak tahu ya. Gua enggak ngerti bahasa Inggrisnya. Pokoknya itulah, enggak seru kalau sandranya kita tuker langsung sama ini. Serunya itu kalau kita bertarung. Oke, kita duel. Kampret. Masalahnya gua bingung gitu loh. Gua enggak bisa bahasa Inggris, tapi enggak nyampe setengahnya, paling ya seperempatnya doang gitu. Karena saya enggak jago. Kita lihat monsternya, keras-keras gak nih dia. Si bang, kayak pagi-pagi tahu gua pasangin trap dong. Oke lah, Berserk Dragon. Dih. Yah. It was at this moment that he knew he fucked up. Gagal dong. Ya elah, kalah nih saya. Dih. Udah, kita trap dulu aja lah.
Itu pasti defense-nya 4000 tuh. Orang gila. Ada apa dengan diriku ini? Kok bodoh gitu. Oke. Oke, Mang, tarik terus. Oke, langsung ke sini. Tuh kan 3500 defense-nya. Kalau udah ke high mage gini, kalau bertahan pasti gede-gede defense-nya. Tapi buset, 4000 attack-nya. Udah gila dia. Kita lihat ke sini apakah sama? Sama. Punya 3 biji dia. Udah minum dulu lah daripada gua frustasi. Lightning vortexnya nggak keluar-keluar lagi. Ayolah, lightning vortex keluar. Menang nih saya nih kalau langsung keluar nih. Oke lah. Please lightning vortex. Abis ini lightning vortex. Kita udah nggak terlalu butuh Obelix ya, karena Obelix kalah gitu loh. Kalau nggak salah si Seto yang ini itu, si Marik, bukan Seto, punya Sliver, punya Osiris, dan attack-nya 5000 Osirisnya. Kan gila. Ya tahu gitu tadi pakai yang 1900 dong. Tahu gitu tadi pakai yang Luster Dragon 1 dong. Oke. Baguslah. Dah, kemenangan di tangan kita hari ini. Hoki nih saya nih. Kemarin saya coba-coba ampas mulu. Oke lah. Udah lah, gua menang. Semuanya kok jadi terlalu mudah gini ya, bro? Teman-teman. Apakah gua yang terlalu jago, apa terlalu hoki, apa gimana gitu. Bingung gitu kalau udah jadi mastahnya Yu-Gi-Oh! Forbidden Moris 2 teh liar gitu. Sombong parah anjing. At this rate I doubt that you. At this rate aku ragu kalau para penyihir bisa menghentikanmu. Kau menang, ambil kartunya dan bawa gadis itu. Sampai jumpa kembali. Oke. Tiana, apakah kau baik-baik saja? Ah iya. Terima kasih ya. Kau juga Karim. Karim gak guna, gua yang duel. Lihat. Aku sudah cukup dengan tempat ini. Ayo kita keluar dari tempat ini. Kau tahu ada sesuatu yang aneh tentang si Marik itu. Aku tahu. Itu sepertinya dia tidak terlalu ingin mengalahkan AA sama sekali. Oh, berarti si Marik kampret ya, ngetes kita ya. Itu seperti dia punya agenda lain. Oke. Aku tahu maksudmu. Dengarkan, AA, kau harus berhati-hati dengan pria itu. Oke. Dia berbahaya. Dah bodoh lah. Save dulu. Ada card shop. Ntar dulu. Oke, sepertinya teman-teman sampai sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.